Oke, langsung aja guys. Jadi kali ini kita akan membuat video tebak nama bola Piala Dunia dari tahun 1930 sampai sekarang. Oke, jadi kita akan membagi dua tim. Satu tim terbagi menjadi tiga orang. Oke, jadi setiap pemenang akan ada, kali ini ada rupiahnya. Oke, langsung kita mulai. Let's go. Oke, ada duitnya, wey. Baterainya lagi sekarang. Kita main buru-buru ya. Oke, langsung aja. Udah, langsung aja. Let's go. Yo yo yo. Udah. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama, oke? Okay? Kita lihat, nih ini dia, apakah nama bola ini? Ini bola pertama Piala Dunia. Bola Mikasa, langsung aja, positif. Tahun 1930 Pak Salen nih. Oh, kayak kelapa bolanya. 5, 4, pick ball, 3, 2, 1, udah? Apa coba lu? Pickball. Pickball. Adidas. Mikasa. Adidas apa? Adidas kan merek. Adidas. Iya, Jet 200. Adidas Jet 200. Oke. Okay. Jet 200. Jet 200. Kenapa tadi? Pickball Adidas. Pickball Adidas. Apa? Kita lihat deh jawabannya. Ini soal berhadiah 5.000 rupiah ya. Positif. lupa bilang tadi aku loh, kayak. Jawabannya adalah nama dari bola ini. Mikasa. Itu adalah Tiento, Tiento. Ini bola tahun 1930. Nah, tidak ada bola resmi untuk Piala Dunia edisi perdana yang diselenggarakan di Uruguay 1930 sebelum laga final. Argentina dan Uruguay berdebat soal siapa yang akan menyuplai bola. Akhirnya disepakati agar adanya peraturan penggantian bola saat istirahat babak pertama. Bola Argentina dinamai Tiento. Yang unik dari bola ini adalah pembuatannya dan digelembungkan dengan tangan. Kedua bola ini akan terasa sangat berat ketika hujan. Jadi kita masuk ke soal yang kedua. Oke, okay? Belum ada yang berhasil menjawab ya. Ya. Kawan nih. Oke. Okay? Ini berhadiah 5.000 lagi. Oke, okay? Satu orang. Bulannya kok kayak gitu ada jadi pertemanan gitu. Ini bola Piala Dunia. Tali sepatu. Awal. Apa? Tiento berarti Tiento. Berarti Tiento ini. Ya. 23. Ini tetap sama. Ini rajin tak apa-apa 23. Yakin lah kok. Ini kita sama Tiento. Apa jawaban kita? Tiento udah. Tiento. 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 Tutu. Tuento. 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 Oke. Dari ini dia. Betul. Yes. Jawabannya kita lihat ya. 5.000. 5.000 ya. Jawabannya adalah 5.000. Feder. Federdel. Federdel 102. Ini bola tahun 1934. Piala Dunia edisi kedua di Hell di Italia. Yang kala itu rezim diktator Benito Mussolini tengah berkuasa. Pemerintahnya menghasilkan bola dengan nama Federdel. Federdel 102. Kendati bola lain yang diimpor dari Inggris juga digunakan di turnamen tersebut. Salah satu yang inovasi terpenting yang ditampilkan adalah dengan mengganti jahitan kulit dengan kapas yang jauh lembut dan ringan ketika disenggol oleh pemain. Jadi namanya tuh. Kita masuk ke yang ketiga. Bising kali kalian. Udah? Jadi ini dia soal yang ketiga. Ini gampang kali. Ini bola barusan Piala Dunia kemarin. Wih, apa nih? Adidas. 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 Ada Messinya. Adidas. Mikasa. Apa namanya, lupa aku pernah nengok. Adidas Spirit Power. Langsung aja. Adidas Telstar. Adidas Telstar. Sampai situ tulisannya tengok. Udah Adidas. 20.000. Kita gak Telstar, Kak. Kita Nastar. Next star. Telstar. Ya. Telstar. Adidas. Apa? Telstar. Star One. Oke, jadi jawaban yang benar dari soal ini adalah Telstar. Oke. Nah, bagi tiga bang. Bagi tiga. Oke, nah ini dia. Jadi ini bagi tiga bang. Jadi kita masuk yang berikutnya. Ini bola yang keempat. Ini kan tahun depan nih bang. Aku tahu. Oke, langsung aja. Nah. Ini Adidas Jabulani nih. 14. Ini berhadiah Jabulani. Iya, 10.000 loh. 10.000. Oke, ini Adidas Jabulani 14. 10.000. Adidas Jabulani. Jabulani. Enggak bisa. Bagi dua. Iya. Bagi dua. Oke. Jadi jawabannya ya itu adalah Adidas Jabulani tahun 2010. Tadi udah bilang tadi tahun 2010. 10.000. Makanya jawab setelah aku kasih anu dulu, kasih hadiahnya baru kalian jawab. Tarik nafas. Enggak semangat kali mukanya. Enggak apa-apa guys. Ini 2 lembar guys. Ini cuma 1 lembar. Kita kalah di angkanya aja. Imbang ya, itu sama. Kita masuk ke yang berikutnya. Nah.
Adidas Piala Dunia. Oke. Iya. Apa lagi? Ini kemarin Bang, Rusia. Aduh. Apa ini? Saya aku nengok. Tunggu dulu. Apa-apaan apa ini? Round the world. 4. Apa? 3. Apa ya? 2. Adidas 1. Piramid. Piramid. Apa gak tau gue. Adidas Quality. Oke. Prima. Setak. Oke, jadi ini adalah Adidas Brazuca. Brazuca tahun 2014. Oh, ini ada Brazilnya. 2014 masih imbang ya? Sama. Ini nambah. Limpul. Tapi lebih pahit soalnya. Gila. Nah, ini dia lah. Limpul bagi 3. Adidas apa nih, Bang? Ini loh. Adidas apa? Enggak ada namanya itu, enggak ada namanya. Enggak lah. Enggak ada. Aku tahu, aku tahu. Ya jawab apa? Aku tahu. Ini dia siapa namanya? Mulutmu. 5. Mizuka. 4. Mizuka. Sulio. Doraemon. Adidas Garaga. Oke, jadi ini adalah enggak ada jawabannya. Garaga. Garaga. Adidas Garaga. Ini adalah Adidas Fever Nova tahun 2000. Kayak dia kayak supernova gitu dia. Apa? Jadi 50.000 hangus. Jadi aku kasih tahu sedikit infonya ya. Bola Fevernova ini adalah bola resmi Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Nah, David Beckham, duta Adidas yang membantu menguji bola Fevernova, mendukung klaim bahwa bola ini sudah presisi sedemikian rupa yang pernah dibuat. Di sisi lain, Gianluigi Buffon melabelinya sebagai bola dengan pantulan paling gila. Oke, jadi ini soal terakhir. Kau anak freestyle enggak tahu gigi. Itu yang awas jangan kasih tahu tulisannya aja. Yeah, angga okay. Itu aduh aku apa nanti ini. Ini sakit kepala, sakit hati. Salah kan soal. Jadi enggak apa, berarti itu dari soal terakhir udah. Sekianlah video kali ini. Aduh. Oke, langsung aja guys. Jangan lupa di subscribe, di like and share. Oke.